Baik. Kalau fi'il itu tidak ada yang tanwin. Oh ya, baik. Karena fi'il ya. Fi'il itu tidak ada yang tanwin. Ini untuk Ini untuk dan benda ya, ya isinya yang dan di situ kamnya laisat istifhamiyah. Jadi bukan bukan kam tanya tapi khobariyah. kabar ya. Betapa banyak, bukan berapa banyak. Betapa banyak. Ya, seperti itu juga saat dalam ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Ya. Berapa banyak orang yang sedikit bisa mengalahkan orang banyak. Atau dalam hadis misalnya kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Kam sama dengan rubba ya. Jadi itu khabariyah, berita. Bukan pertanyaan. Nah, nanti itu level-level berikutnya tuh. Kam tapi bukan bukan istifham ya, bukan pertanyaan. Masya Allah. Hayya, ini khusus kam. Ya. Al-an tabadal as-su'al wal jawab. Tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamili kama fil misal. Sering bertukar tanya jawablah bersama teman Anda sebagaimana dalam contoh. Al-misal tabib. Tabib. At-talibul awwal yaqul madza ta'mal? At-talibus tsani a'malu tabiban. A'malu tabiban. Hakada at-tadribat alladhi ba'daha. Begitu selanjutnya. A'malu tabiban. Asalnya tabib saja atau tabibun. Tabibin. Bacanya kalau lagi sendiri begitu. Tabib. Tabibun. Tabiban. Tabibin. Boleh. Tapi kalau sudah a'malu, saya bekerja tabiban sebagai dokter. A'malu tabiban. Kita sedang dilatih mansubat nih kayaknya Ustaz Khalifah yang ya, dibaca an-an. Taib, mafhum hadza insyaallah kita bisa mempraktikkan insyaallah. Ayo contoh dulu. Man yutabbik ma'i al-misal. Siapa yang siap menjalankan, mempraktikkan contoh? Ustaz Furqan Syarif. Tafadha ya Ustaz. Tabib. Is'al man turid. Minal ikhwan. Ustaz Heru. Nah, tafadha. Mada ta'malu Ustaz Heru? Halu tabiban. Masya Allah. Al-an. Dibalik. Aja ta'malu Ustaz Furqan. A'malu tabiban. Mumtaz. Barakallahu fikum. Al-makna wadi. Apa pekerjaan? A'malu tabiban, saya bekerja sebagai dokter. Nah. Syukran ya Ustaz Furqan wa Ustaz Heru. Al-an mumarridun. Mumarridun. Ma makna mumarrid? Perawat. Perawat. Nah. Tafadha ya Ustaz Sultan Muhammad. Wakhtar zamilak. Nah Ustaz. Maza ta'malu ya Ustaz Alam? A'malu mumarridan. Mumarridan. A'malu mumarridan. Maza ta'malu ya Ustaz Sultan? A'malu mumarridan. Barakallahu fikuma. Mumtaz. Al-an saydaliyun. Ma makna saydali? Apoteker. Apoteker, masya Allah.
Mumtaz ya Ustaz Jannah. Tafaddali saydali ya Ustaz Jannah wakhtari zamilik. Ini saya nanya apa saya jawab? Ustaz Jannah yang nanya. Mada ta'malina ya Ustaz Jannah? Ustaz Jannah. Akmalu saydalian. Mada ta'malu ta'mali Ustaz Jannah, benar enggak? Kalau sesuai contoh pertanyaannya mada ta'malu. Kalau mau sesuai dengan diri dan yang ditanya mada ta'malina. Mada ta'malina Ustaz Jannah? A'malu saydali. A'malu saydaliyan. A'malu saydaliyan. Nah, kalau untuk akhwat? A'malu saydaliyatan. Oh, a'malu saydaliyatan. Masya Allah, mumtazah. Jadi kalau untuk akhwat, mada ta'malina? Ya Ustazah Jannah, masalah. A'malu saydaliyatan. A'malu saydaliyatan. Untuk ikhwan, a'malu saydaliyan. Hayya, marrah thaniyah. Marrah thaniyah. Mada ta'malina? Ustazah Hino. A'malu saydaliyatan. Naam. Qallib al-an. Ditukar sekarang, Ustazah Nino. Maja ta'malina Ustazah Jannah. A'malu saydaliyatan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Al-an tayyar. Tayyar. Ma makna tayyar ya ikhwan ya akhwan? Penerbang. Penerbang ya. Pilot atau tukang terbang, tayyarun itu. Masya Allah ya, dari tayyarun tuh, dari burung. Sekarang tayyar, pilot ya, penerbang. Tayyib, man yutabik hada? Ya Ustaz Umam, tafadda ya Ustaz Umam. Ma'aman Ustaz. Man turid? Hayya, ma'a zamilik, au zamilatak. Atau modelnya bisa seperti tadi Ustaz, jadi gak usah bolak-balik, nanya lagi gitu. Supaya ada orangnya gitu ya? Iya, misalnya nanti kita nanya misalnya siapa, nas'al ila syakhs, thumma yas'al ila syakhsun akhar. Saya, hayya, memulai Ustaz Umam, nanya yang lain, hayya. Mada ta'amalu ya Ustaz Alam? A'malu tayyaran. Yes. A'malu tayyaran. Nah, Ustaz Alam nanya lagi ke yang lain. Tafadhal ya Ustaz Alam. Mudarris. Nanya siapa? Lakin ma makna mudarris ya Ustaz Alam? Pengajar. Pengajar. Nah, tafadhal. Madza ta'malu ya Ustaz? Ya Ustaz Furqan. A'malu mudarrisan. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik ya Ustaz Furqan. Muhandis. Ma mana muhandis ya Ustaz Furqan? Insinyur. Insinyur. Tafadhal. Is'al zamilak. Mada ta'malina Ustazah Dewi? Kharij. Ya Ustazah Dewi, hal yumkin li jawab? Wadun fil kharij. Ya takhruj Ustaz minal zoom. La ismuha mawjudah indi. Nah, walaikumsalam. Mada ta'malu Ustaz Khairul Umam?
Marah tanya. Labas. Labas. Al Ustazah Gusni lam nasma sautaha ya Ustaz Rafa. Madza ta'malu Ustaz Heru? Naam. A'malu muhandisan. A'malu muhandisan. Hadza sahih. Barakallahu fi. Al-an mu'allim. Mu'allim. Ma makna mu'allim ya Ustaz Triheru? Mu'allim orang yang berilmu. Lah, orang yang berilmu bermakna alim. Mu'allim. Mu'allim. Orang yang mengajar. Mengajarkan ilmunya. Nah. Alim, orang yang berilmu. Ulama, jamak dari alim. Okay. Mu'allim. Orang yang mengajar. Mengajarkan ilmu. Ta'allama ya ta'allamu. Mengajarkan. Allama dari allama. Iya, allama. Allama yu'allimu. Mu'allim. Mu'allim. Iya. Kalau ta'allama, muta'allim. Muta'allim. Itu muridnya mu'allim. Muridnya, iya. Ya, betul. Subhanallah ya, bahasa Arab tuh dari kata ilmu banyak tuh. Begitu dia. Tapi kalau di kita, alim itu orang yang alim, yang soleh ya Ustaz ya. Ya, alim. Padahal alim itu bukan orang yang soleh sebetulnya. Eh, tapi karena mungkin ya orang yang berilmu itu mestinya soleh ya, mestinya. Karena tujuan berilmu itu kan sebetulnya kesolehan ya. Ya. Dalam Al-Quran orang yang mengerti tapi tidak soleh kan tidak identik bahasanya tuh jahilun walaupun orang melihatnya banyak ilmunya kayak Korun kayak siapa menterinya Musa itu Haman ya. Tafadhal ya Ustaz Triheru muallim is'al zamilak au zamilatak maza ta'malu ya Ustaz Khalifah. A'malu mu'alliman. Mu'alliman. Nah. Masya Allah. Mu'allim. Mada ta'malina ya Ustaz Gusni? A'malu mu'allimah. A'malu mu'allimatan. Nah. Mu'allimah boleh juga tuh. Tapi pakai jurus sakin taslam itu disukunkan supaya tidak syukran ya Ustaz Triheru wal Ustazah Gusni. Ustazah Gusni soalnya tadi udah on mic tapi nggak jadi ditanya, jadi anak yang tanya. Alhamdulillah. Hal min su'alin fi hadha tadrib. Ada pertanyaan dalam latihan ini? Ustaz, pengertian mudarrisan dengan muallim apa? Sama-sama pengajar? Enggak? Iya, sama-sama pengajar. Tapi mudarris, makanya gambarnya juga sama tuh, orang-orang juga sama. Mudarris, muallim. Tapi memang mudarris itu pengajar di madrasah. Kalau dicermati subhanallah mudarris pengajar di madrasah, muallim belajar pengajar di tempat ilmu sama-sama pengajar. Di kita juga suka ada muallim gitu ya. Orang Sunda ada bahasa muallim. Kalau dosen Ustaz lebih tepat mudarris atau muallim dosen? Dosen lebih ke ustaz. Ustaz ya. Iya. Ustaz. Ustaz. Karena nantinya kan sampai ke ustaziyah kalau dosen itu. Pun dosen yang ngajar umum gitu, pelajaran umum. Iya, pengajar umum juga
Berarti kalau ada orang-orang nonis ngajar di Arab, panggil ustaz juga ya? Iya. Ustaz. Ustaz noni itu. Ustaz noni. Saya sedang suka lihat film sejarah Utsman, berdirinya kekhilafahan Utsman. Itu ada pemimpin Bizantium bilang sama masternya tuh ustaz gitu. Ustaz juga. Hakada karena bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab dosen yang bukan muslim juga ustaz. Makanya ada cerita kan orang pergi ke Saudi. Orang Saudi mah ke negara Arab ya. Orang Arab mah di kamar mandi juga baca Quran. Taunya bahasa Arab itu Quran. Padahal itu mah bahasa ya. Ya guru sama juga. Wallahu a'lam. Tafadhal ma'al Ustaz Khalifah. Masya Allah. Ini waktu tinggal 1/4 jam lagi Ustaz. Rubusa'ah. Alhamdulillah. Tayyib. Al-an tabadil su'al wal jawab mu'azami lika kama fil mithal. Masih sama perintahnya. Cuman di sini kalau tadi itu mansub ya Ustaz ya. Sekarang kita dilatih untuk majrur. Dengan majrur. Dengan harfu jarnya itu fi dan kemudian ada isim majrur. Baik. Al-mithal aina ta'malu? A'malu fi syarikah. A'malu fi syarikah. Baik. Asy-syarikah. Contoh lagi. Ya Ustaz Umam, asy-syarikah aina ta'mal? A'malu fi syarikah. Tayyib. Jazakallahu khair. Istamir. Al-mustashfa. Istamir. Yani is'al man turid. Is'al man turid. Tafadhal. Ustaz khairul umam. Tafadhal. Aina ta'malu ya Ustaz Heru? A'malu fi mustasfi. Fil mustasfi. Mustasfi. Fa. Mustasfa, mustasfi. Mustasfa. Ini sedikit mengecoh. Ada fi-nya. Iya. Iya, jadi enggak semua yang fi itu kemudian oh, itu fi. Ya, karena ada huruf illah di sini nih. Ya, jadi karena ada huruf ini bacanya tetap walaupun ada fi ya bacanya tetap mustashfa gitu. A'malu fil mustashfa. Baik, jazakallahu khair. Ma makna mustashfa? Rumah sakit. Mumtaz. Barakallahu. Is'al Ustaz Istamir. Aina ta'malu ya Ustaz Alam? A'malu fil jami'atan. Fil? A'malu fil jami'ati. Fil jami'ati. Mumtaz. Alhamdulillah. Ma manal jami'ah? Yayasan ya? La. Yayasan muassasah. Oh gitu. Ma makna al-jami'ah? Universitas. Universitas. Ya, universitas. Jami'ah IPB. IPB University. Jami'ah Indonesia. Yeah. Universitas Indonesia. Jami'ah Tokyo, misalnya. Universitas Tokyo. Yeah. Tayyip.
Jazakallahu khair, Ustaz Alam. Is'al. Syakhs. Pak Menteri. Aina ta'malu ya Ustaz Umam? Kholas, Ustaz Umam. Ini kayaknya karena satu bidang kali ya. Kaderisasi, jadi bolak-balik. Jadi kaderisasi gitu. Takilah ya Ustaz Alam. Aina ta'malu ya Ustazah Gusni? Al-akhwat laisa ta'malu. Aina ta'malina ya Ustazah Gusni? Masya Allah. A'malu fil maktabati. Mumtaz. A'malu fil maktabati. Ma makna al-maktabah? Perpustakaan. Mumtaz. Perpustakaan. Maktabah. Perpustakaan. Maktabah. Tafadhali ya Ustazah Gusni. Yes. Is'ali Menteridin. Aina ta'malina Ustazah ini? Mm-hmm. A'malu fi kulliyati tayaron. Mumtaz. A'malu fi kulliyati tayaroni. Ya. A'malu fi kulliyati tayaroni. Mumtaz. Ini yang bawah ini dua kata ya. Ini kenapa yang dulu pernah kita jelaskan ya. Ini fi kan masuk fi tadi ya. Fi kulliyati tayaroni. Kalau yang ini nih kenapa dia kasroh? Karena fi mumtaz. Karena pengaruh dari huruf jar. Kalau yang ini? Biar seragam mungkin Ustadz ya. Dobile. Ah mumtaz Ustadz Furqan. Ini adalah apa? Mudhofun ilaihi. Ya, ini adalah mudhof ilaihi. Ya, apa dia frase ya kata majmuk gitu. Dia kasroh bukan karena fi. Dia kasroh karena dia posisinya sebagai mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mudhofnya ini. Mudhof. Mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Ya, mengingatkan sedikit aja. Kulliyati tayaron. Ya, jadi kasroh yang pertama karena fi, kasroh yang kedua karena dia sebagai mudhofun ilaihi. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustaz Ani, Ustaz Ani. Tafadhali is'al. Is'ali man turidin. Aina ta'malina ya Ustaz Zamimin? A'malu fi kulliyatil hindasati. Mumtaz. Fi kulliyatil hindasati. Coba kalau ditanya lagi. Yang ini kenapa kasroh? Karena fi. Karena fi, mumtaz. Ya. Isim majrur ya. Isim majrur, mumtaz. Kalau yang ini? Karena mudhof ilaih. Mumtaz, karena dia mudhof ilaih. Sama ya. Dan mudhofnya mana? Muhandasati. Ini mudhof ilaih. Kulliyati. Mudhofnya adalah kulliyati, mumtaz. Insyaallah barakallahu fiik. Jazakumullah khair wa al'an is'ali. Aina ta'malina ya Ustazah Ninu? A'malu fi kulliyati soidalati. Soidalati, mumtaz. A'malu fi kulliyati soidalah. Au fi kulliyati soidalati. Masya Allah, barakallahu fiik. Ma makna kulliyati soidalah, ya Ustaz Zandino? Sekolah apoteker. Kampus apoteker. Gimana? Kampus apoteker. Ma makna kulliyah? Pelajar ini ya.
fakultas. Mumtaz. Farmasi ya. Kuliah itu artinya fakultas ya, jangan lupa. Kalau kampus jami'ah. Ya di dalam jami'ah ini banyak kuliah-kuliah, ya kan? Gitu. Salah satunya misalkan kuliah itu shaidalah. Jadi ingat nih Ustazah Jana ini kuliah di nama lagi kuliah S3 di IUM. Fakultasnya kalau di Malaysia itu di kampus saya itu gabungan antara bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi fakultas itu walaupun bahasa Inggris ditulisnya kuliah. Misalnya Kaed ya. Ustaz Jana ini kuliah di Fakultas Kaed namanya. Kuliah apa? Architecture apa deh? Kuliah of Architecture and Environmental Design. Ah ya, and Environmental Design gitu. Kaknya itu kuliah. Jadi kadang-kadang saya lucu aja. Bahasa Inggris digabung dengan bahasa Arab kalau di sana tuh. Ada lagi kuliah apa? Kuliah engineering. Nah, lucu lucu juga bacanya. Biasanya kan Faculty of Engineering kan ya. Kalau di sana tuh Kuliah of Engineering gitu. Jadi fakultas diganti dengan kuliah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz Ustazah sekalian. Hal hunaka ikhtitam min Ustaz Asep? Qabla yakni naktafi bihadha al-qadar. Nah. Ramadan mubarak, ya ikhwan, ya akhwat. Ramadan karim. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin. Alhamdulillah, kita semua bersyukur. Bahkan yang belum, bagus kalau sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kita, syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita Ramadan tahun ini. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Amin. Jangan lupa siapkan amalan terbaik, doa terbaik. Dan salah satunya, Anda mohon kita semua mendoakan Ustadz kita, Ustadz Luqman Muhammad Bagah, yang sedang disayang Allah, juga asatidzah lain yang sedang sakit. Ternyata sakit itu seringkali untuk orang beriman, tanda Allah mencintainya. Bukti cinta itu Allah gugurkan dosa-dosa orang yang sedang sakit. Allah bersihkan.